Selamat pagi Tribuner, saat ini saya sedang berada di RT 03 RW 008 Kelurahan Jati Jajar, Tapos Kota Depok, yang mana baru saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya. Kondisi terkini, sang istri mengalami luka kritis sementara sang anak dikabarkan tutup usia. Saat ini pun polisi telah memasang garis kepolisian dan juga masih berjaga di sekitar lokasi kejadian. Baik, selamat siang pemirsa. Bisa saya jelaskan bahwa saat ini saya sedang berada di Kelurahan Jati Jajar atau tepatnya di RT 3 RW 08. Yang mana baru saja terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya. Terkini kondisi sang istri mengalami kritis akibat luka parah, sementara sang anak dikabarkan tutup usia akibat ulah biadab dari ayah kandungnya. Saat ini sendiri ayah kandungnya telah diamankan oleh pihak kepolisian dan polisi telah memasang garis kepolisian persis di depan rumahnya yang menjadi lokasi kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!